Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas perseteruan Richarlison dan kiper Arsenal pada Derby London Utara pekan ke-20 Liga Premier Inggris antara Tottenham Hotspur versus Arsenal. Sesaat setelah peluit akhir, Ramsdale bahkan sampai ditendang oleh seorang fans Spurs, usai sang kiper lakukan provokasi dengan menjulurkan lidahnya. Penyerang Tottenham Hotspur, Richarlison, mengkritik provokasi Aaron Ramsdale yang melakukan selebrasi di depan pendukung Spurs. Spurs dikalahkan Arsenal 2-0 dalam Derby London Utara pada pekan ke-20 Liga Premier Inggris di Tottenham Hotspur Stadium, Minggu, tanggal 15 Januari tahun 2023. Skuad arahan Antonio Conte tampil buruk pada paruh pertama. Keunggulan Arsenal tercipta sejak menit ke-14 lewat gol bunuh diri Hugo Lloris yang salah mengantisipasi umpan silang Bukayo Saka. The Gunners menggandakan skor melalui sepakan jarak jauh Martin Odegaard pada menit ke-36. Selepas laga, aksi provokasi Ramsdale berlanjut dengan mencium logo Arsenal dan merayakan kemenangan timnya di depan fans tuan rumah yang berada di belakang gawang. Richarlison yang turut terpancing emosi pun akhirnya terlibat friksi dengan mantan kiper Bournemouth itu. "Yang benar-benar tidak saya sukai adalah kiper mereka. Dia melakukan selebrasi di depan suporter kami," ucap Richarlison, yang tampil sebagai pemain pengganti. "Ini tidak menghormati suporter kami, dia memiliki pendukung mereka sendiri, dia harus merayakannya dengan pendukung mereka, bukan memprovokasi suporter kami," tambahnya. Adapun dengan hasil ini, Spurs gagal meraih poin dalam dua derby London Utara musim ini setelah pada pertemuan pertama menelan kekalahan 3-1 di Stadion Emirates, Oktober lalu. Di papan klasemen sementara, Arsenal memimpin dengan koleksi 47 poin alias unggul 8 angka atas Manchester City yang menempati urutan kedua. Sedangkan Spurs tertahan di posisi kelima dengan perolehan 33 poin. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, comment, and subscribe, agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.